Kelab Berbasikal Reborn Raub, KBRB, menganjurkan Program Kayuhan Keamanan Sedunia 1 Malaysia 1 ASEAN bagi mengeratkan hubungan rakyat negara anggota ASEAN. Program yang diadakan di Bandar Ho Chi Minh, Vietnam juga selaras dengan misi Malaysia yang mempromosikan keamanan selaku pengerusi ASEAN 2015. Laporannya bersama wartawan Mohan Chinnasamy. Program tersebut diadakan selama 2 hari, melibatkan kayuhan basikal sepanjang 40 km, meliputi bandar kedua terbesar negara tersebut. Lebih 1,000 peserta menyertai program tersebut yang terdiri daripada Vietnam, Malaysia, Jerman, Itali dan Australia. Kita dapat peserta seramai hampir-hampir dekat 1,000 orang yang menyertai pagi tadi bersama kita, memberi kerjasama untuk mendapatkan satu tali persaudaraan keamanan antara negara Malaysia dengan negara Vietnam. So ini adalah untuk apa, sebagai satu simbolik yang apa, ASEAN unity, kita boleh bekerjasama dalam tali persaudaraan keamanan. Raja Vietnam turut memberikan sokongan penuh terhadap program seumpama itu dengan menjuruti penyertaan tertinggi adalah ahli kelab berbasikal negara berkenaan. We have a connection for international between country and country, and then we have to we think if you guys foreigner come here, we need to help you when you at our place. Sebelum ini, KBRB telah mengadakan program kayuhan di 5 buah negara ASEAN, iaitu Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina dan Kemboja. KBRB dijangka akan mengadakan program yang sama di Brunei pada bulan September ini. Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Luar, Kementerian Belia dan Sukan, Jabatan Perpaduan Negara, Tourism Malaysia dan Perbandaran Putrajaya merupakan penaja utama bagi program ini. Program Kayuhan Keamanan 1 Malaysia 1 ASEAN yang dianjurkan oleh Kelab Berbasikal Reborn Raub KBRB telah pun mencapai misi yang ke-6, iaitu di Vietnam. Sebelum ini KBRB telah menganjurkan program kayuhan yang bersifat keamanan ini di 5 buah negara ASEAN, dan ini Vietnam merupakan negara misi yang ke-6. Dan KBRB juga jangka akan menjalankan program ini di Brunei pada bulan Jun 2015. Program ini juga mempromosikan keamanan di negara-negara anggota ASEAN. Saya Mohan Chinnasamy bersama jurugambar Kusyairi melaporkan dari Bandar Ho Chi Minh, Vietnam untuk Berita TV RTM.